KMIKT komited tawarkan perkhidmatan lebih komprehensif. KMI Kuala Terengganu Medical Center KMIKT anak syarikat bahagian penjagaan kesihatan TDM Berhad TDM di bawah kelolaan Kumpulan Medi Iman Sdn Berhad terus komited dalam memastikan perkhidmatan yang lebih komprehensif dapat disediakan kepada masyarakat setempat. Pengurus Besar KMIKT Salina Long berkata, ianya termasuk dengan pembukaan satu pusat dialisis di dalam fasiliti KMIKT pada tahun hadapan. Projek ni sebenarnya akan memberikan impak yang besar pada pesakit-pesakit buah pinggang di negeri Terengganu kerana memang kita tahu kekurangan kerusi dialisis untuk pesakit-pesakit inilah. Jadi dengan adanya servis ni, kita boleh support pesakit ini untuk dapat rawatan yang lebih selesa. KMIKT merupakan satu-satunya hospital pakar di negeri Terengganu yang menyediakan semua servis di bawah satu bumbung. Ujarnya kepada pemberita ketika ditemui di KMIKT Kuala Terengganu. Tambah beliau, dalam memantapkan mutu perkhidmatan pelanggan juga, KMIKT berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti bagi semua pelanggannya selari dengan pengiktirafan ISO 9001-2015 dan Brand Laureate Best Brand Award yang telah diterima pada tahun 2022. Kami sangat committed. Kami sangat committed dalam memberikan servis yang terbaik, termasuk dari segi pelaburan kami terhadap modalities ataupun equipment-equipment yang moden, yang berteknologi tinggi bagi memastikan rawatan itu dapat dijalankan dengan sempurna. Komitmen kami supaya setiap pelanggan yang datang berpuas hati dan usaha-usaha kami untuk meningkatkan taraf servis kepada pelanggan sentiasa berjalan.